Selain memiliki potensi wisata dan pegunungan, Jember juga memiliki banyak wisata yang tersembunyi. Meski demikian, keindahan dan suasananya tak kalah dengan destinasi yang sudah dikenal masyarakat secara umum. Seperti wisata Kali Jompo yang menyediakan pemandangan alam dan aliran sungai yang jernih. Wisata Kali Jompo ini terletak di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi. Untuk mencapai tempat, dibutuhkan waktu kurang lebih 25 menit dari pusat kota yang jaraknya mencapai 13 km. Penat selama perjalanan menuju lokasi akan terbayar tuntas ketika melihat pemandangan alam yang disajikan. Udaranya yang sejuk cocok dijadikan sebagai tujuan untuk berlibur serta merefresh otak setelah penatnya aktivitas sehari-hari. Airnya yang jernih juga menjadi daya tarik untuk bermain bersama keluarga. Selain itu, para pengunjung juga dapat mencoba fasilitas yang ada, seperti camping ground. Di sini ada 2 buah tenda yang dapat disewa. Setiap tenda tarifnya Rp10.000 per jam. Namun, jika digunakan untuk menginap atau camping, pengunjung hanya perlu membayar Rp100.000 saja untuk 1 malam. Agar suasana camping semakin terasa, pengunjung juga bisa membeli kayu bakar seharga Rp5.000 saja. Wisata ini cocok untuk dikunjungi kapan saja karena tidak perlu merogoh saku lebih dalam. Wisata Kali Jompo dapat dijadikan salah satu alternatif tempat yang bisa dikunjungi bersama keluarga. Suasana dan suhunya yang menyegarkan membuat wisatawan betah bersantai dan bermain di tempat tersebut.